Ha, tu dia dok cerita ada cabai kalau nak buat sambal ke apa boleh cari kat sana. Ha, baguslah. Betul lah tu. Kita tengok ramai sukarelawan itu padang untuk kebun komuniti. Baguslah manfaat yang cukup besar untuk kita berkongsi bersama. Dan kali ini kita nak berbicara berkenaan sukarelawan juga. Ya? Tapi dalam tempoh jangka masa situasi banjir dan juga pasca banjir. Ya, betul. Kali itu kita bersama dengan anak-anak muda kita ini. Okey, lebih kurang sebaik kita je sebenarnya. Muda, sangat muda. Okey, jadi kita bersama dengan dua orang tetamu kita itu. Kita ada bersama dengan Munira Abu Bakar, Ketua Penggerak Wanita Muda Bangsa Malaysia. Dan kita ada Naim Brandish, sukarelawan pemuda bangsa Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, ini sangat menarik ini sebab sukarelawan kita tahu ya ramai turun padang untuk membantu dalam misi banjir ini. Tapi cuma kita nak lihat juga sebagai Ketua Pergerakan Wanita Muda Bangsa Malaysia, apa sebenarnya inisiatif yang dirangka dan juga digerakkan bersama dengan pasukan ketika beberapa kawasan di sekitar Lembah Kelang dan juga kawasan-kawasan yang lain juga dilanda musibah banjir ini? Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Sebagai Ketua Penggerak Wanita Muda Bangsa Malaysia, kami melancarkan inisiatif kita panggil Misi Banjir. Tetapi kita fokus kepada pasca banjir, yang mana kita punya gerak kerja fokus kepada cleaning and recovering process. Di mana yang waktu hari pertama dan kedua itu adalah fasa di mana pihak-pihak tertentu dan pihak-pihak berwajib melancarkan misi rescuing, kan? Okay. So kita tidak terlibatlah kerana faktor keselamatan dan sebagainya. Jadi kita fokus pada pembersihan dan kami fokus di Lembah Kelang. Of course kita ke Shah Alam dan juga Kelang. And also di luar daripada kawasan KL kita pergi ke Pahang. Beberapa lokasi yang menjadi targetlah untuk memberi bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Dan bagi Naim sendirilah, apa yang membuatkan Naim tergerak untuk turun padang sama-sama dengan sukarelawan lain untuk membantu mangsa-mangsa banjir pada situasi yang sangat mencabarlah untuk kita semua ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkara pertama yang menggerakkan hati saya dan juga rakan-rakan di Pemuda Bangsa Malaysia untuk membantu mangsa-mangsa bencana banjir, pertama sekali adalah gambar-gambar, video-video yang kita lihat di media massa dan media sosial berkenaan dengan betapa teruknya kesusahan yang dialami oleh mangsa-mangsa bencana banjir. Tapi itu baru perkara pertama yang menggerakkan kami. Perkara kedua yang membuatkan kami lebih committed untuk membantu mangsa-mangsa bencana banjir adalah mendengar sendiri rintihan-rintihan, keluhan-keluhan mangsa-mangsa bencana banjir. Kalau kita lihat daripada dalam masa beberapa minggu ini sahaja, lebih kurang 50 sudah meninggal akibat bencana banjir. Kita lihat anggaran kerosakan hingga 20 bilion dan dua orang lagi masih hilang berdasarkan laporan Ketua Polis baru-baru ini. Jadi keadaan amat mendesakkan, itu yang menggerakkan kita untuk membantu mangsa-mangsa bencana banjir di seluruh Malaysia. Dan ini sangat baik sebenarnya, dan apatah lagi datang hadir daripada anak-anak muda sebenarnya. Jadi kita nak tahu juga, kalau tadi di Munir ada menyebut bahawasanya bantuan yang diberikan adalah pasca banjir dan juga aspek pembersihannya selepas itu. Dan apa lagi bentuk bantuan yang diberikan mungkin dari segi aspek barangan yang turut disalurkan kepada mangsa-mangsa banjir ini? Okey, ada beberapa kawasan yang mana selepas proses pencucian itu tidak ambil masa yang terlalu lama. Kami punya target ialah selepas sesuai itu dibaik pulih, barang pertama yang kami kena sumbangkan ialah berbentuk dapur. So that mereka boleh teruskan kehidupan masak yang basic-basic, kan? Tapi selain itu, banyak di kawasan-kawasan yang kurang menerima bantuan dari segi hygiene kit. Terutamanya untuk perempuan. Sebab kalau kita lihat bantuan berbentuk makanan asas, pakaian tu terlalu banyak NGO-NGO lain hulurkan bantuan tetapi kurang fokus kepada hygiene kit. So hygiene kit ni sangat pentinglah untuk perempuan yang sebagai wanita muda, kan. Jadi concern kita ni lebih kepada wanita dan wanita muda, seperti yang lebih lagi yang punya anak-anak kecil, kan. So faktor kebersihan tu kita kena pastikan mereka menerima bantuan yang sepatutnya lah. So selain daripada barang-barang kebersihan tu, barang asas untuk anak-anak mereka, anak-anak kecil seperti susu, pampers, dan juga ada rumah yang kita kata total loss. So, selepas hari pencucian, mereka perlukan toto, tilam, bantal dan sebagainya. Satu perkara yang sangat mencabar untuk kita semualah dalam ataupun di sebalik musibah yang melanda ini. Antara hikmah yang cukup indah dapat kita lihat sepanjang tempoh musibah ini adalah semangat kebersamaan, bersatu hati antara dalam kalangan keluarga Malaysia. Jadi Naim sendiri
ini, bagaimana nak melihat situasi bencabar banjir ini dan bagaimana untuk kita kaitkan dengan keluarga Malaysia, semangat keluarga Malaysia ini? Kerana kita lihat dalam situasi ini, ramai dalam kalangan keluarga Malaysia kita turun padang tanpa mengira latar belakang, agama, bangsa dan sebagainya. Dan ini menonjolkan lagi semangat keluarga Malaysia. Jenain sendiri bagaimana? Betul. Berdasarkan pengalaman saya di lapangan, kita boleh lihat memang elemen-elemen keluarga Malaysia itu memang dipraktikkan dengan sepenuhnya. Kita boleh lihat sama ada di Johor hinggalah ke Perlis ataupun dari seluruh negara, kita boleh lihat bahawa semua individu, semua keluarga Malaysia ini membantu sama seperti adik-beradik secara literal keluarga Malaysia. Bila ada yang susah, kita tidak tengok sama ada dia Melayu, Cina, India ataupun lelaki, wanita dan misalnya, semua kita bantu. Kita boleh lihat juga dengan contoh-contoh yang baik seperti Gurdwara menyediakan makanan-makanan halal untuk orang Islam, dan kita juga lihat ramai orang-orang Melayu Muslim yang membantu membersihkan kuil. Jadi ini adalah contoh-contoh bibit-bibit keluarga Malaysia yang kita dapat lihat dengan jelas sekali ketika bencana banjir kali ini. Ya, dan masa yang sama juga kerjasama antara ramai pihak ya, yang seolah-olah bersatu hati dan tahu apa yang nak dibuat dan perlu untuk membantu masa banjir ini. Dan bagaimana beliau melihat ya, antara sinergi antara bandar NGO yang dipimpin oleh saudara sendiri bersama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain, bagi membolehkan respon pantas kepada mangsa-mangsa banjir ini, terutama sekali di pada hari yang pertama dan hari yang kedua yang pada kita cukup kritikal. Sejujurnya saya berasa sangat terharu seperti mana yang Naim explain tadi kan, kita lihat betul-betul ramai anak muda yang turun ke lapangan membantu tak kira bangsa, agama dan sebagainya. Saya melihat sendiri ini sebagai satu perkara yang sangat cantiklah. Maksudnya di sebalik musibah yang hari ini, terlalu banyak hikmah yang kita nampak kan. Walau bagaimanapun, saya merasakan dari segi NGO, kerajaan also dan pelbagai lagi pihak-pihak lain, pihak-pihak yang berwajib, walaupun kita tidak nampak beberapa pihak turun ke padang dan sebagainya, saya yakin sebenarnya setiap individu itu memainkan peranan masing-masing, termasuklah di peringkat atasan di decision making. So kita cannot expect that kita nak tengok wakil rakyat juga turun turun ke lapangan. So kalau kita tengok komen-komen netizen, kadang-kadang ada juga yang kurang menyenangkan untuk kita baca, kata di manakah menteri, di manakah YB dan sebagainya. So saya yakin mereka ada kerja yang mereka kena buat decision making dan sebagainya. Kita yang boleh turun ke lapangan, turun ke lapangan. Walau bagaimanapun, saya tidak nafikan bahawa sekiranya ada koordinasi yang lebih baik antara semua pihak, proses itu akan jadi lebih cantik dan lebih lancar. Saya bagi contoh pengalaman saya sendiri, turun di Hulu Langat, kampung di Taman Sri Nanding. Di Taman Sri Nanding ini setiap hari sukarelawan terlalu ramai tau. Ramai sangat datang sampaikan pihak berwajib terpaksa blok mereka ini untuk masuk. Tak boleh masuk lagi dah. Dan kita tengok setiap rumah tu tidak terlepas daripada didatangi oleh sukarelawan untuk membantu mereka, tetapi akhirnya bila semua orang mencuci kan, keluar air yang banyak, akhirnya di kawasan taman tu jadi kotor semula, basah balik sebab longkang-longkang mungkin tak function. Lepas tu terlalu banyak sampah, kita boleh kata sampah lah, tapi boleh kata seisi rumah tu semua terpaksa dibuang. Jadi kawasan taman yang kecil jalan tu di blok, tak, macam tak boleh nak lalu, pesilori tak boleh masuk. So saya mencadangkan sepatutnya mungkin lebih patut koordinasi ini berlaku lebih awal. Di mana mungkin daripada instead of kita menghalang sukarelawan dari masuk, mungkin hari yang pertama dan kedua tu pihak berwajib sepatutnya fokus pada cleaning dulu. Maksudnya keluarkan semua dulu sampah-sampah, lepas itu baru benarkan sukarelawan masuk untuk mencuci dengan lebih mudah. Macam itu yang saya nampaklah. Okay. Itu situasi yang berlaku apabila terlalu banyak sukarelawan. Dan juga kita lihat situasi banjir di Lembah Kelang khususnya, satu situasi yang sangat luar biasa yang berlaku, dan dari segi impak dan juga kesan daripada banjir ini sangat besar. Jadi bagi persatuan daripada Encik Naim sendiri, apa antara perancangan akan datang dan juga pada masa kini, adakah bantuan-bantuan akan terus diberikan kepada mangsa-mangsa banjir pada ketika ini? Ya, betul. Kita akan teruskan bantuan-bantuan kita di tempat-tempat yang masih dapat impak yang negatif daripada bencana banjir ini. Kalau kita lihat, ada kawasan itu memang air makin menaik lagi. Dan kalau kita lihat juga, ada mangsa-mangsa di kawasan-kawasan bencana banjir, mereka tidak dapat pulang kerana ada amaran yang kedua. Maksudnya, kemungkinan besar kalau mereka kembali, mereka bersihkan rumah,
akan ada second wave yang akan mengimpak kepada rumah mereka. Jadi sememangnya kita perlu teruskan bantuan dan kita terus berkomunikasi dengan agensi kerajaan dan juga sukarelawan-sukarelawan yang lain, dan Pemuda Bangsa Malaysia terus komited untuk memastikan bahawa mereka mendapat bantuan yang diperlukan sama ada dari segi masa, wang ataupun tenaga. Baik, dalam masa yang sama juga, bantuan dari segi aspek psikologi juga sangat penting, dan ini mungkin antara perkara yang turut disenaraikan di bawah NGO Fort Berkey. Kita boleh kongsi sedikit berkaitan dengan apa yang mereka lalui dan bantuan yang akan diberikan dari segi aspek psikologi juga. Okey, secara spesifiknya untuk kita turun hanya untuk membantu dari segi psikologi itu, kita belum ada planning lagi. Tapi setakat ini sebab kita masih lagi proses, masih lagi fokus kepada cleaning. So apa yang terbaik kami boleh buat ialah kita buat 2-in-1, di mana bila tim kita ramai-ramai yang turun, sebab kita perlukan tenaga yang besar. Jadi kita bekerjasama juga dengan sukarelawan daripada mahasiswa, mahasiswi dari UKM, UIE, HICOM dan juga wanita muda dari Johor dan juga wanita muda dari Pahang. So waktu kami lancarkan misi banjir di Pahang, apa yang termampulah kami buat ialah kita pecahkan grup kita yang fokus on cleaning satu, lepas tu yang mana ibu-ibu yang boleh duduk bersama, especially yang ibu lah yang masih ada baby dan sebagainya, untuk kita fokus pada untuk ceritakan mereka, berborak dan bersembang mengenai hikmah-hikmah banjir dan sebagainya lah. Tapi beautiful things yang saya nampaklah di sini apabila kami ke Pahang, mereka tidak terlalu traumatized compared to yang berada di KL ni. Apa yang mereka sampaikan kepada kami, banjir dah tentu. Tiap-tiap tahun akan berlaku, cuma besar atau kecil. Itu satu. Masa yang kedua, awal tahun hari itu kita dah kena Januari. Segini kena lagi. So tak apalah nak buat macam mana, Allah dah dah tentukan ini hikmah untuk kita dan sebagainya. Antara lagi aspek yang saya nampak ialah yang kita perlu beri support ialah kepada warga emas. Pakcik-pakcik dan nenek-nenek, atuk-atuk dan nenek-nenek yang tua ini kan. Tapi kami ni datang, kita nak bagi support, tapi sama kita yang menangis. So, tim saya ramai yang menangis lah bila dengar cerita pada atuk-atuk ni kan. Macam mana keadaan mereka malam tu, lepas tu terpaksa tidur dekat tepi tu, bila bangun badan tu penuh dengan lintah dan pacat tau. So, memang sedih sangat kita dengar. Tapi akhirnya mereka pula yang bagi kita semangat. Macam itulah, sebagai semangat pada anak muda untuk teruskan. Nanti pakcik, makcik, atuk-atuk nenek dah tak ada. So, kita harap ini menjadi legasi lah macam tu. Wow. Very beautiful. Wow, perjalanan cerita yang sangat menyentuh hati kita dan membuka mata kita sebenarnya melihat pada situasi banjir dan yang melanda negara kita pada ketika ini. Jadi secara ringkas, Naim, mungkin boleh sampaikan kepada golongan belia di luar sana khususnya untuk mereka terus menyertai program keseluruhanan untuk membantu mangsa-mangsa banjir ataupun menghadapi situasi-situasi yang di luar jangka selepas ini. Mesej ringkas saya kepada semua pemuda bangsa Malaysia dan juga kepada semua rakyat Malaysia di luar sana adalah kita cuba untuk bantu sebaik boleh, sama ada dari aspek wang, tenaga ataupun masa. Kalau kita tak ada wang RM500, kita bagi RM50, RM5, RM50 pun jadilah, asalkan kita dapat membantu. Walaupun ianya nampak kecil bagi kita, kalau kita kumpul ramai-ramai, ianya akan memberi impak yang begitu besar sekali kepada keluarga Malaysia, keluarga yang besar ini. Jadi kalau kita boleh lihat juga, kalau tak ada wang juga, kita boleh bantu dari segi tenaga, kerana kebanyakan daripada mangsa bencana banjir ini, apa yang mereka perlukan bukanlah bantuan daripada segi harta benda, tetapi dari segi tenaga untuk membantu membersihkan lumpur-lumpur yang telah memberi impak kepada perabot-perabot mereka misalnya. Jadi di situ kita boleh membantu untuk meringankan beban mereka, insyaAllah. Baik, jadi teruskan usaha yang dilakukan dan diharapkan ramai lagi yang terpanggil untuk menjadi seperti pemuda-pemudi kita ini, menampil sebagai sukarelawan untuk membantu apa jua situasi sukar yang akan berlaku dalam negara kita selepas ini. Abun, kita ucapkan terima kasih kepada Naim Brandich dan juga Munir Abu Bakar bersama kita pada waktu ini, keduanya daripada Bangsa Malaysia bersama kita.